harapkan untuk jamaah untuk menempati saf yang depan terlebih dahulu. Sekali lagi, bagi jamaah yang sudah ada di lingkungan lapangan, kami perkenankan untuk menempati saf-saf yang depan terlebih dahulu, sehingga jamaah berikutnya akan datang dan memenuhi saf berikutnya. Kemudian informasi juga kami sampaikan bahwa selama jamaah berada di lingkungan Stadion Sunyi Kota Barat, dilarang untuk melakukan aktivitas merokok karena di dalamnya terdapat rokok sintetis yang bisa mengurangi ataupun bisa merusak rokok sintetis yang